Berlokasikan di lembah yang indah di Brazil, kisah ini berkisah tentang sekelompok turis Amerika yang tak terduga, Alex, Bia, dan sahabat dekat mereka. Ami telah merencanakan liburan di pantai Brazil yang memikat, namun saat perjalanan mereka dengan bus kejadian tak terduga pun terjadi. Pak supir bus, mereka mendapati dirinya dalam kesulitan ketika sepasang kekasih memutuskan untuk berkendara dengan sangat lambat dan terlalu santai. Bagaikan dunia milik mereka berdua, saat bus mencoba menyalip mereka di tikungan, tiba-tiba saja ada sekelompok pejalan kaki di pinggir jalan dan lolo lolo. Lo. Uh. kecelakaan tak terhindarkan dan bus itu pun terjatuh ke jurang yang dalam beruntung semua penumpang berhasil selamat tanpa luka serius meskipun terdampar di pedesaan yang terpencil mereka memiliki satu sama lain di sini Alex, Bia dan Ami berkenalan dengan turis lain yang memiliki tujuan yang sama ada Finn, Liam dan seorang perempuan kita panggil saja Siti teman-teman Meski terlantar di tempat yang jauh dari segala akses, kecelakaan ini membawa mereka bersama Mereka sekarang memiliki tiga teman baru yang berasal dari negara yang sama Dan petualangan mereka di Brazil yang indah pun dimulai oh, yeah. Saat menunggu kedatangan bus selanjutnya, kejadian menarik terjadi Bia yang iseng mengambil foto seorang anak kecil dari penumpang lain Mendapat reaksi tegas dari ayah anak tersebut Jesus. Suasana pun menjadi tegang sejenak dan menurut Siti ini bukan tanpa alasan Siti pernah membaca di koran bahwa daerah ini sering menjadi sasaran penculikan anak oleh kelompok sindikat penjual organ dalam Oleh karena itu warga lokal sangat waspada terhadap tindakan yang bisa berpotensi mencurigakan seperti yang baru saja dilakukan oleh BIA Karena mereka khawatir hal serupa bisa terjadi pada anak-anak mereka saat ketegangan itu terjadi, dua gadis muncul dengan membawa seonggok kelapa muda yang segar. Kelapa itu terlihat sangat menggoda untuk diminum di tengah hari yang panas seperti ini. Siti yang bisa berbicara dalam bahasa berhasil bertanya kepada mereka dari mana mereka mendapatkan kepala muda itu. Ternyata gadis-gadis itu mengarahkan mereka ke sebuah bar kecil di tepi pantai yang tidak terlalu jauh dari lokasi mereka. Si So are town. Mereka lalu memutuskan untuk pergi ke bar tersebut, menjauh dari keramaian penumpang lain yang masih menunggu bus yang tak kunjung datang. Dalam kebingungan dan kehebohan, ada juga yang menemukan bahwa sandal dan tas mereka tertukar. Dan begitulah petualangan mereka di Brazil, terus berlanjut dengan beragam kejadian menarik. Tiba di bar yang dituju, langsung saja berubah. Mereka segera melepaskan pakaian mereka siap untuk menyelam ke dalam air laut yang memanggil. Setelah bermain air dengan penuh kegembiraan, Alex dan kawan-kawan memesan minuman kepada seorang penjaga bar yang sangat ramah dan penuh keramahan. Saat itulah tak terduga mereka bertemu dengan pasangan turis yang telah berlibur di tempat ini selama beberapa hari. Pasangan itu sangat terkesan dengan lokasi ini dan mereka berbicara tentang betapa indahnya pantai ini. Penginapan yang terjangkau dan lezatnya makanan di sekitar sini. Semua faktor ini membuat Alex dan kawan-kawan semakin yakin bahwa mereka telah membuat pilihan yang tepat untuk hiburan di lokasi ini. Objek wisata yang memikat ini sepertinya akan menjadi tempat yang sempurna untuk petualangan mereka. Tak seberapa lama kemudian muncul seorang pemuda lokal bernama Kiko, meskipun terlihat sedikit kaku dan canggung, Kiko berusaha untuk tetap ramah dan bersemangat meski bahasa Inggrisnya tidak begitu lancar alias bekokok bekokokan. Pada malam itu, Alex dan teman-temannya benar-benar berpesta dengan para pengunjung lainnya. Hammer selalu menjadi menu utama dalam pesta yang meriah ini dan siapa yang tahu apa saja yang telah dicampurkan ke dalam minuman mereka. Akibatnya, Alex dan kawan-kawannya menjadi mabuk berat hingga akhirnya pesta itu itu berakhir dengan mereka yang tertidur pulas. Keesokan paginya Alex dan teman-temannya terbangun dengan keterkejutan besar semua barang-barang pribadi mereka telah lenyap tanpa jejak dan tak seorang pun tampaknya berada di pantai ini bahkan pasangan kekasih yang mereka kenal semalam juga menghilang dengan pantai yang kini sepi dan sunyi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke jalan untuk mencari bantuan desa terdekat. Ternyata kenyataan yang mengejutkan menanti mereka. Pasangan kekasih yang mereka temui kemarin telah menjadi korban penculikan oleh sekelompok penjahat yang terlihat dalam jaringan perdagangan organ manusia. Wisatawan asing menjadi sasaran utama mereka, dan ketika sang pemuda memberontak, seorang penjahat tidak ragu untuk mengacungkan goloknya. Situasi semakin rumit, dan petualangan mereka di Brasil yang tampaknya indah ini menjadi semakin berbahaya. Saksi mata atas pembunuhan kekasihnya si gadis terpaksa berlari masuk ke dalam hutan yang gelap dikejar oleh seorang penjahat yang haus darah namun tanpa pengetahuan tentang rute dan jalan hutan yang rumit dia harus menghadapi nasib tragis saat terjatuh ke jurang yang sangat dalam di mana kematian tapaknya menjadi satu-satunya jawaban Kembali ke Alex dan teman-temannya yang tiba di sebuah desa dekat pesisir pantai. Di sini mereka mendapatkan penduduk setempat tanpa acuh tak acuh terhadap kedatangan mereka. Bahkan ketika Siti mencoba bertanya, sikap malas-malasannya tampaknya telah menguasai mereka menolak memberikan bantuan. Namun, momen penting terjadi saat Bia menyadari bahwa topi Alex yang telah dipakai oleh seorang bocah sedang kabur. Dalam keputusasaan, Bia terpaksa mengambil sebongkah batu dan melemparkannya dengan tepat mengenai kepala si bocah tersebut. Kejadian ini memicu keributan dan tampaknya tindakan kasar Bia telah menciderai si bocah. Untungnya sebelum situasi semakin memanas muncul si Kiko yang datang untuk menolong mereka. Ia membawa mereka semua ke tempat yang aman mengakhiri keributan yang hampir terjadi saat mereka melanjutkan perjalanan. Kiko memberikan perjalanan tentang rencananya. Dia mengatakan bahwa lebih baik jika mereka pergi ke rumah pamannya yang terletak di tengah hutan. Menurutnya tetap tinggal di desa sangat berbahaya terutama setelah insiden ketika Lia melukai kepala seorang bocah. Ada kemungkinan besar mereka akan menjadi target kemarahan warga yang tidak suka dengan kehadiran turis asing di daerah ini. Ketika beralih ke tempat lain di mana ketika akan ber diperkenalkan pada gedung atau bosnya para penjahat yang bernama Zamora. Dia sangat kecewa dengan anak buahnya yang gagal dalam misi membawa korban baru, khususnya sepasang kekasih di mana sang gadis jatuh ke jurang, namun Zamora dan kelompoknya sudah memiliki gantinya sekelompoknya, wisatawan asing asal Amerika yaitu Alex dan kawan-kawan yang saat ini berada di tengah hutan. Where are you di sini kita akan melihat seberapa kejam dan sadisnya Zamora saat salah satu anak buahnya terlalu sibuk dengan ponselnya. Zamora membeli uli bakar dari seorang bocah, kemudian dengan tajam dan tanpa ampun dia menggunakan tusukan tersebut untuk membunuh anak buahnya dengan cara menikam bola matanya hingga tembus kotak matanya. Tindakan ini merupakan peringatan yang mengerikan kepada yang lain untuk tidak pernah sibuk sendiri saat dia berbicara. Kembali ke Alex dan kawan-kawan, mereka sudah berjalan sekitar 10 jam yang melelahkan dan melelahkan sekali. Namun, kelelahan mereka sebentar terlupakan ketika Giko menunjukkan sebuah air terjun yang indah dan goa di batu di bawah sungai. Disinilah mereka semakin mendekat satu sama lain dan Kiko sendiri merasa seperti memiliki teman-teman baru yang sangat menyenangkan. Setelah mereka menikmati keindahan sungai, mereka memutuskan untuk kembali ke atas air terjun. Kiko yang ingin memamerkan lompatannya malah menyebabkan bencana ketika kepalanya mengantam batu di dasar sungai, menyebabkan cedera serius, termasuk luka di pelipis dan lecet di dagu. Meskipun masih setengah sadar, Kiko tetap kuat dan berhasil membawa mereka menuju rumah sang paman yang terletak sangat jauh di dalam hutan yang terpencil di rumah sang paman, yang merupakan tempat yang terpencil, Alex dan kawan-kawan segera memberi perawatan pertama kepada Kiko dan persediaan obat-obatan yang ada di sana. Setelah mengobati Kiko dan membiarkannya istirahat, Alex dan kawan-kawan mulai menemukan beberapa kejanggalan di rumah ini. Ada banyak stok makanan, layar monitor, CCTV, dan beberapa password milik wisatawan, maksudnya paspor milik wisatawan asing yang tersimpan di dalam laci. Alex bahkan menemukan sebilah pisau lipat Swiss Army yang kebetulan terletak di antara paspor-paspor tersebut. Namun, malam pun tiba dengan singkat saat mereka berkumpul setelah makan malam, tiba-tiba muncul sebuah helikopter yang tampaknya dimiliki oleh pamannya Kiko. Semua yang ada di rumah mungkin sudah bisa menebak bahwa paman yang dimaksud oleh Kiko adalah Zamora, sang bos yang kejam dan sadis. Alex dan kawan-kawan hanya bisa terdiam tanpa kata saat Zamora dan anak buahnya sibuk membawa barang-barang ke dalam rumah. Saat Kiko sedang berbicara dengan Zamora, Alex menegati seorang perempuan yang merupakan asisten Zamora. Perempuan itu memberitahu mereka untuk segera melarikan diri karena Zamora memiliki rencana yang sangat kompleks dan mengerikan. Namun karena Alex tidak mengerti maksudnya, dia dan Bie hanya terdiam tanpa tindakan. Kemudian Kiko disuruh pergi di tempat itu dan tiba-tiba Alex, Bia, Siti dan Lia pun dikurung di dalam kurungan anjing bersama dengan para anjing. Sementara itu Ami dan Finn terkejut saat menyadari bahwa Zamora dan asistennya bermaksud untuk memedah tubuh Ami. Sementara itu, Ami dan Finn terkejut saat menyadari bahwa Zamora dan asistennya bermaksud untuk membedah tubuh Ami dan mengambil semua organ berharganya, termasuk darahnya. Mereka menyadari bahwa dalam realitasnya, tubuh manusia bisa diubah menjadi uang, asalkan tahu bagaimana cara menjualnya dan kepada siapa, seperti yang dimiliki oleh Zamora dengan banyak koneksi berbahaya. I want a heart. Setelah selesai dan Ami dan sambil menunggu asistennya membius Finn, Samora pergi ke dapur untuk menemui anak buahnya yang tertangkap sedang melakukan tindakan tercela. Dia menyerahkan anak buah itu untuk membawa turis yang lain dan segera memasukkannya ke dalam ruangan operasi. <tuh> Saat anak buah itu berjalan pergi, kita melihat Alex mengeluarkan pisau lipat yang diambil tadi siang. Saat itu Alex meminta Bia untuk melepaskan ikatan tangan mereka, namun tiba-tiba muncul Kiko yang telah berubah pikiran dan memutuskan untuk bergabung dengan Alex dan kawan-kawan. Bia dan Siti diminta untuk segera melarikan diri menuju air terjun sementara Alex dan lainnya bersiap untuk kembali ke rumah guna menyelamatkan Finn dan Ami. Sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkan Ami, tetapi di tempat itu masih ada si Ipin yang terkena efek obat bius. Ketika mereka berdua mencoba membopong Finn dan tempat tersebut, tiba-tiba muncul salah satu anak buah Zamora yang kita sebut saja Sam alias Samsul. Sam berhasil menembak Mati Finn sehingga Liam yang sangat marah memilih untuk melawan, dan akhirnya harus mati bersama sahabat karibnya tersebut. Keesokan paginya, Alex dan Kiko berhasil mencapai air terjun di mana mereka menemukan Bia yang sedang sendirian. Namun Siti menghilang entah kemana karena kegelapan hutan membuat mereka terpisah satu sama lain. Saat itulah mereka mendengar suara yang mengganggu datang dari tengah hutan. Tanpa ragu mereka memutuskan untuk terjun ke dalam air dan menyelam menuju gua di bawah sungai. Igas, come on. Dan ternyata Siti telah bersembunyi di sana sepanjang malam karena takut ketahuan oleh Zamora dan anak buahnya. Mereka berempat memutuskan untuk kembali menyelam menuju sisi lain gua ini saat mereka baru saja muncul ke permukaan. Tiba-tiba, loh, 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 loh. Yakiko terkena tembakan dari Zamora, sementara yang lain dengan cepat menyelam ke dasar laut, maksudnya ke dasar sungai, dan terpaksa terpisah satu sama lain. Di sana ada seorang anak buah Zamora yang diperintahkan untuk ikut menyelam, dan secara kebetulan, Bea menjadi sasarannya yang pertama dalam keadaan Bea terperangkap dalam permainan kehidupan dan mati karena penyelamannya yang terlalu dalam. Ia terpaksa harus mencari nafas di antara bebatuan karang yang tajam. Kejadian ini serupa dengan penjahat yang juga berada dalam situasi yang sangat sulit, mencoba menjadi di tempat perlindungan dari kejaran Bia yang semakin mendekat. <tuh> Saat Bia akhirnya mencapai permukaan air tanpa disangka penjahat itu muncul di depannya dengan cepat. Penjahat bayaran itu menjenggol de jari tangannya sendiri meraih anak panahnya dan dengan cepat memasukkan penjahat tersebut. Penjahat itu jatuh tersungkur mengalami nasibnya sendiri. Sementara itu, Bia berhasil kembali kepada Alex dan Siti di tengah kekacauan ini Zamora terlihat senang berkeliling mencari mereka bertiga. Alex yang telah muak dengan situasi ini memutuskan untuk melawan dengan bersembunyi dalam kegelapan. Dengan penuh tekad, Alex berhasil menghancurkan kepala Zizamura meskipun tidak sampai membunuhnya. Namun, saat itulah Samsul, tangan kanan Zizamura, muncul dengan kesenapan di tangannya. Siti, yang bisa berbahasa berhasil, berusaha memohon agar Samsul mengasihani mereka bertiga. Namun, Samsul tetap tak bergeming memegang erat pelatuk senapannya. Zamora yang semakin frustasi dengan situasi ini mulai mengucapkan kata-kata merendahkan dan kasar, namun Samsul yang sudah kesal sejak awal dengan sikap Zamora akhirnya memutuskan untuk menembak majikannya sendiri, membiarkan mereka bertiga bertahan hidup. Saat peluru melesat, situasi berubah menjadi keputusan yang tak terduga dan kisah ini semakin membingungkan. Alex dan Bia dan Siti terlihat sudah berada di salah satu rumah milik penduduk desa yang baik hati yang dengan sukarela membantu mereka untuk pulang kembali ke tempat asal mereka. Setelah semua selesai, barulah mereka menyadari bahwa kadang-kadang liburan ke tempat yang asing dan jauh bukanlah pilihan yang tepat untuk menyembuhkan dan menyegarkan diri atau healing-healing kembali ke rutinitas sehari-hari bersantai di rumah sambil menikmati makanan dan camilan sambil menonton video-video dari saluran video-video YouTube Nyimax ini nampaknya sudah lebih dari cukup untuk menghibur para pekerja keras yang telah bekerja sehari demi mencari nafkah apalagi dengan kopai. Dan inilah akhir dari cerita turista di mana wah aku ngebawain ceritanya semangat banget guys. Jangan lupa ya guys untuk di-like dan subscribe. Tetap dukung channel ini supaya aku bisa menceritakan film-film yang sangat seru untuk kalian untuk menemani malam kalian dan untuk menemani kegalauan kalian di malam hari yang overthinking ini ya dan ya solid 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 cuaks itulah pepatah dari ibu terima kasih